luar biasa. Ini yang dari Jogja mana nih? Dari Jogja mana? Oh, dari mana sih? Universitas mana? Dari Jogja ya. Pantesan kayak blangkon mukanya. Ya. Kalau coklat dari ini ya, school lah pokoknya. Study school pokoknya lah. Sama dengan saya dulu bekasnya alumni London School ya. Alumni jual es di depan itu kampung. Puas. Oke. Okay. Silent please. Wait a minute. Wah, bahasa Inggris lagi. Oke, okay, kembali ke untuk Marcella dan Olivia. Wah, sebagai kakak adik yang sama-sama populer, apa ya sih yang persamaannya yang kalian punya? Mungkin ada persamaan yang punya apa? Kamu persamaannya kok? Sama-sama senang olahraga. Olahraga apa biasanya? Sama-sama senang film. Oh, film apa horor? Sama-sama apa aja. Kamu nggak usah lihat saya kan udah kayak horor. Oh, iya. Apa? Cuman kalau olahraga aku lebih apa? Katanya tau gak apa nih barusan bisikin? Apa? Bilangin ya. Jangan-jangan. Gak tega gini. Apa-apa. Aduh aku gak tega deh ngeliat Mas Tukul, kesian. Enggak, jangan. Ini namanya tipe muka melankolis seperti kamu. Melankolis memang kasih. Iya, Sumi. Masa perempuan ketawanya kayak, wah. Sudah kena dua kali. Biasa. Pertama-tama dia mukul-mukul seperti ini. Nanti cintanya dipukulkan ke saya. Ini tanda-tandanya I love you. Saya jawab, I love you too. Ya. Apa? Itu kan yang kedua kali pakai bantal juga. Ah. Yang ketiga kalinya pasti pakai golok dilemparnya. Ke sepatu. Biarin aja, putri kuntilanak biarin aja. Silakan jawab dulu tadi selain olahraga terus apa lagi persamaannya? Olahraganya sama-sama tapi suka makan. Oh, dikunyah juga makannya normal. Iya. Okay. Tapi beda. Bedanya apa? Ini tomboy banget, lincah banget. Nah, apa? Enggak, kalau olahraga aku lebih hardcore gitu, dia lebih ya, santai-santai hardcore, gitu. Hardcore. Hardcore ya. Ada pepatah mengatakan, malu bertanya balik lagi. Ya, saya kan perlu tanya. Bentar. Hakor itu, Tia, hakor itu apa, Tia? Hakor itu apa sih? Hah? Itu mas, kalau cewek itu kan artis, kalau ya, cowok ya. Hakor. Itu aktor, bego! Aktor! Aktor itu maksudnya akalnya kotor. Bukan, maksudnya lebih keras gitu, extreme sport Olive, gitu. Mbak Olive, ya? Buat kedepannya, Mas Tukul tuh jauhnya nggak gaulnya nggak jauh. Makanya bahasanya gini, dia gaul paling di RT, RW. Keluar dari RW dia nyasar. Oh, ya namanya orang desa ya belum berpengalaman. Jadi bahasanya diperhatikan. Apalagi yang manjat itu namanya apa? Backleading apa namanya? Yang gini loh. Komandeng. Wah itu, tak pikir backleading yang bikin jok itu. Oke, setelah kali ini olahraganya apa? Halo Marcella. Yoga, pilates gitu. Oh, yeah. Pantesan lebih feminim, lebih apa, kewanitaannya lebih tajam. Kamu lebih kekerasan. Ya. Kamu tuh sebenarnya yeah, perempuan apa laki sih? Apa? Nggak, Mas Tukul juga sering olahraga, Mbak. Apa? Olahraga, Mbak. Ini tak jelasin. Olahraga yang diomongin si Ngatini itu, wah, itu olahraganya malam hari. Bentar. Bentar. Maksudnya push up. Pikirannya kotor. Rasa orang disok. Oke, kembali ke laptop. Atau bahasa Inggris barunya, came back to laptop. Gak perlu disanjung, sanjungan adalah teror. Aku tuh sudah terbiasa disanjung, wah Mas Tukul ganteng, wah. Padahal di dalamnya, muka kok gila nih, oke. Okay. Untuk Marcella Arwana. Arwana sih? Oh iya, Marcella sapu-sapu. Tapi kamu ingat lagu ini gak? Coba ini band, This Is Band, Play the Music, oke. Okay. Oke, okay. Ingat gak lagu ini? Yeah, it's telling me in my head.
datang hanya untuk kamu. Emang orangnya, bintangnya Pisces, biasanya orangnya romantis dia. Tapi dia kalau udah jatuh cinta, dia terkesan terus. Makanya, Pasti tahu dari dia deh. Halo, saya 8 tahun di Banten. Ngapain? Jual rokok di sana. Emang KKN di sana. Waduh, luar biasa. Itu lagunya hanya untuk bisa kamu. Tahu sih, ya, tahu wong bintang saya Libra. Saya itu weruh sak durunge Winarsih. Wow. Jadi tahu sebelum kejadian. Come back to lab. Lagu tadi itu kan. Udah dong, aku ketahuan tuh pertanyaannya. Apanya? Enggak apa-apa, kamu boleh baca juga enggak apa-apa. Lagu tadi itu kan dari kisah cinta lift MGM di Las Vegas itu loh. Masih ingat enggak waktu kamu naik lift? Terus... Apa? Alah, jangan ditanya lah. Apa? Lem panas. Kisah cinta apa? Kisah cinta. Alah, jangan suruh ngulang, aku gelepotan malam. Ini seneng kalau saya keliru-keliru. Bisa cinta di MGM Las Vegas. MGM. Ya itu yang benar, yang saya tadi salah. Puas. Oh, seneng. Oke, baik, saya akan manggil bintang tamu lagi, guest star pada malam hari ini. Ini benar-benar. Pasangan ini sudah berumah tangga selama 35 tahun. TC 5 year. Harmonis, menjadi contoh para selebriti Indonesia. Kita sambut saya saja senior saya Sopan Sopian dan Widyawati. Beda jauh ya. Dulu kumisnya hampir sama. Karena saya banyak ngomong rontok. Luar biasa. Mbak, silakan. Take seat. Tata makannya. Wong saya kan ikan arwana ya. Ini mesti sengaja. Iya, enggak sengaja ini, kan? Ngerangkulnya kok milih lu. Kamu takut ya, takut tapi kok cek gitu. Kalau saya ini jaga image sebenarnya. Tapi dia mau capek. Lah di sini mah gendel. Badannya gede maksudnya. Aduh. Iya, Mbak, minta maaf ya, Mbak. Ada temannya Mas Tukul, habis biasa kalau Siti ngajak-ngajak teman, Mbak. Kok teman saya walang sangit sih? Apa dong, Mas? Aduh, culung-culung. Capek loh aku. Begitu ngindong kamu tuh, aduh, gak sangat. Aduh, kita kembali ke... Mas Sopan. Sopan banget orangnya ya. Cool. Ya, cool. Itu Sopan. Siapa? Sofan. Sofan Sofia. Ya, gitu. Kalau Sopan Santun saudara enggak itu? Kok enak banget kul. Bentar. Manggilnya enak banget kayak manggil ayam. Kul. Tapi daripada tuk-tuk kan enggak ya, enak. Ya tuk-tuk memang kayak angkutan. Tuk-tuk. Kan harus manggilnya yang lebih komplit. Mas Dukul. Atau Renaldin. Ayam kali orang. Iya. Oke, silent please. Oke, Mas, apa sih yang membuat Mas Sopan, Sofian, apa? Sofan. Sofian. Ketebelan bibir jadi ada. Sudah 35 tahun yang lalu di sebuah mobil open cup, angin sepoi-sepoi, tiba-tiba melawan Mbak Widya ya, untuk menikah dengan Mas. Itu gimana ceritanya dulu, Mas? Bukan.
Bukan di mobil open cup, salah itu. Di mobil apa ini? Itu di Taman Suropati. Oh, iya. Suropati dekat situ. Dekat Senopati. Kita lagi shoot. Kamu orang mana sih? Saya? Iya. Saya orang-orang sawah. Ya, orang. Nah, ini kalau sama senior harus punya sopan santun. Baru datang dari Kroya? Saya... Nggak tahu Taman Suropati? Tahu, deketnya rumah Pak Sutioso sana. Ah, pinter. Pinter. Dulu pinter, memang orang-orang itu yang nggak ngerti. Gimana ceritanya dulu, gimana sih mas? Ya, kita syuting. Dengerin, iya. Syuting, lagi break. Ya udah lama bergaul. Wah. Terus lagi abis makan saya tanya, kamu mau nggak kawin sama saya? Enggak mas, jangan lah. Masalahnya harus mau mama sopan dong. Ditalet. Ya, dengerin dulu. Tapi ganteng loh, nganggup pink ganteng loh. Loh, hanya orang-orang terkutuk mengatakan saya jelek. Berarti saya bukan orang terkutuk. Oh ya, orang yang beriman. Sehat, normal lagi. Coba dengerin dulu, ini kronologis, ini perlu ditiru. Ya begitu aja. Oh. Dia jawab mau, ya udah kita pacaran terus kita kawin. Ganteng sih ya. Banyak maunya. Tapi juga dapatnya, wah luar biasa. Yang ini luar binasa. Wah. Ini perlu dicontoh, perlu ditiru. Makanya pasangan seperti ini beri contoh selebriti yang lain. Makanya saya mau tiru-tiru. Ada istri saya. Oke, kembali ya. Kalau boleh ngomong nih ya. Dari tadi boleh, kemana-mana Mbak Bu. Kan kalau Om Sopan kan melamarnya itu di suasana yang romantis. Ya, tahu Pak. Suasana yang sepoi-sepoi. Benar. Kalau Simba masih mending sama si Mas mau dulu ngelamarnya di WC umum. Kamu jangan ngungkit-ngungkit masa lalu saya. Tapi nggak tahu dia sadar nggak punya suami saya sekarang. Oke, kembali ke lab. Nah, ini Mbak Widya. Waduh, saya tuh seneng banget ini. Ini Mbak, lalu apa sih kesan pertama Mbak Wid melihat Mas Sofyan? Dengar-dengar nih katanya males ya ngelihatnya ya Mbak ya dulu Mbak. Kenapa? Dulu males ngelihatnya bagaimana dulu? Yang bilang siapa? Nggak tahu laptop Mbak, tanya aja. Dengar-dengar nih katanya males ya ngelihatnya gitu Mas Sofyan. Iya. Ngawur. Ya wis terus jawab aja. Nggak akurat nih laptop. Iya, terus. Masa ngelihat kayak gini males sih? Oh. Langsung diterima aja, cek, karena yang lain jelek-jelek kali ya. Iya, sampai sekarang aja enggak berdampingan sama yang muda kayaknya enggak mau kalah. Ini berat mobil prestis sekali. Kalau saya kan angkutan ya kan. Oke pemirsa, saya akan mengupas lebih dalam lagi tentang tamu ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Mbak Mata. Seluruh hidup terasa sunyi.
biasa sekali. Take seat, please sit down. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tepuk tangan sekali lagi, Tun. Nini Karina. Wah, luar biasa nih, suaranya bagus. Baik, everything is okay. Sudah lama saya nggak ketemu orang ganteng baru malam ini loh. Ini ngomong kamu jujur apa pelecehan? Jujur, Mas. Dari inner beauty enggak? Oh, jelas inner toh, saya gantengnya di mana coba? Hah? Menurut kamu yang paling ganteng di mana dari seluruh tubuhku, yang mana yang paling kamu ganteng, Mas? Iya. Iya, ngomong sebut aja. Seperti lagu saya, Mas. Aku paling suka ganteng kamu tuh di kumismu itu. Yeah. Ah. Oh, semua wanita-wanita gila yang mengatakan gitu ya. Kok jadi aku dikatain gila gitu? Ya, kamu, aku kan jelek, masa dibagus-bagusin. Jangan pegang-pegang, ada orang banyak. Boleh, ya. Ini kan di hari kasih sayang. Biasanya kamu memberi kasih sayang kepada siapa ini? Aku, kepada semua orang dong. Iya. Luar biasa, oke. Dan sekarang kamu kembali ke genteng lagi, Zona. Oke, tepuk tangan dong. Ini Karina. Oke, sekarang kita kembali ke Mas, untuk bentar deh, Mas. Apalagi? Kok cakep-cakep dipanggil Nenek Karlina, Mas? Kamu cantik-cantik tapi katrok banget. Nini Karlina. Oh, ya, Nenek. Nenek Karlina. Kamu tuh pernah makan sekolahan apa enggak sih? Baik, diliatin. Mbak Nini masih bisa jalan enggak? Masalahnya terakhir yang orang yang bilang cakep tuh meninggal. Bisa balik ya, Jaya. Luar biasa. Kemajuan dia ya. Aduh, oke, untuk Marcella. Olive kan tomboy kayak. Olive, bukan Olive. Hanya lidah saya sendiri aja. Olive ya. Olive. Bisa ngomongnya, Mbak. Ngomongnya orang Jepang saya. Olive kan tomboy dan kayaknya geragas banget. Apa sih sifat Olive yang kamu nyebelin banget apa? Sifat yang paling disebelin. Enggak ada sih, paling aku tuh suka pusing kalau dia lagi ini apa nyetel egois, maunya lagu dia kan gila lagu Mandarin tuh. Oh, gitu. Oh, ni hao ma. Ma honi. Jiang itian itian lah. Piulia. Oh, jeng cheng tan cung cing. Cung cing. Halo. 7 tahun jadi panda masa enggak ngerti bahasa Mandarin. Piuliang. Piuliang. Itu British-nya itu. Kalau saya tadi masih Amerikanya ya. Ingchun. Ganteng-ganteng lah. Hao Han. Ya, Puhao ya. Ini Puhao kan. Hao, bukan Puhao. Puhao kan. Puhao tuh bego. Puhao kan tidak ganteng. Oh, siang itu. Oh, Puhao Han. Tidak ganteng. Hao Hi Han ya, Hao Hi. Pusing. Dari tadi kamu udah pusing. Tadi kan kena itu, tadi belalang ya, walang sangit ya. Oke, jadi kalau Olive tadi pusingnya itu karena dia kadang-kadang bahasa Mandarin. Kan kamarnya apa memang nggak beda-beda gitu? Iya, kalau di mobil. Oh, di mobil. Kalau di mobil, kalau di jalan carian, ini dia mau lagu itu, Mandarin. Terus pusing. Ya, tapi nggak apa-apa, sekarang kan udah ada solusinya. Oh, apa ya solusinya itu? Ya, sendiri-sendiri mobilnya. Wah, luar biasa. Masih pakai truk itu ya? Oke, kalau Olive gimana? Punyanya. Apa, Mbak? Pinjem punyanya kan? Saya? Pinjem punyanya. Saya bawanya gerobak. Masa cantik-cantik bawa gerobak ke pelitian musik? Gerobak nonton gerobak malah. Kalau Olive gimana? Apa sifat kakak yang paling kamu sebelin? Kakak suka apa ya? Enggak sih, banyak baiknya daripada nyebelin. Wah, ya. Masa sih? Pisces itu baik banget, nah, tapi ini psycho. jadi nih ya, kalau misalnya dekat sama cowok terus kenalan nih. Oh, halo, hai, gitu. Nah, kamu apa, Pisces? Oke, bye. Ada manusia anymore gitu. Oh, enggak suka dengan bintang Pisces. Pisces tuh sebetulnya paling baik. Baik ya banget, cuman moody, psycho gitu. Oh, psycho tuh apa? Kamu kalau ngobrol sama host yang deso, gak usah pakai bahasa-bahasa yang populer, bahasa yang dimengerti oleh agak semua. Agak ini, agak moody, kadang-kadang baik banget, cuman kadang-kadang suka tiba-tiba aneh nih. Nah, ini Pisces. Kelebihan Pisces seperti itu. Dia tuh terlalu baik sama orang, tapi kadang-kadang mukanya agak blank sedikit gitu. Ibarat komputer tuh agak lodik. Bagus. Gak apa-apa, sering-sering aja gak apa-apa. Apa, ibarat komputer agak apa, tadi loading. Janganlah. Oke, ingat ini cepat, bintang tamunya dikasih minum dulu dong. Ah, kasihan, ini udah pucat semua nih dua orang. Udah, kasih minum. Ada pengadar gitunya kok, Mbak, ada kelabang. Ini orang desa dulu, tak ajak kesini, tak temukan di tong sampah, dia kasihan.
Yes, yes. No, yang sopan sama orang tua. Ini biru apa ya? Ini steril nggak biru? Oh, ini? Air aki, Mbak. Benar. Sebentar, sebentar. Dan nanti aku minum apa nanti kalau air aki kamu kasihkan? Bensin. Hah? Bensin memang saya itu omprengan apa? Oke, silakan. Cool, cool. Masih ya, Mas. Senior jangan sembarangan. Ini kok gelasnya aneka bentuk ini kenapa? Ya, nggak kan punya ini. Atau memang stel? Terus terang? Apa mau nyari yang lebih jelek lagi? Ada yang buntet, ada yang panjang itu kenapa? Memang ini bermacam-macam beraneka ragam. Oh, gitu. Mau kepingnya bentuk kayak suling ada di sini. Oh, ada. Ini tulisannya di ini botolnya boleh diminum oleh manusia di situ. Ini boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Oh, boleh, boleh diambil. Bener ya? Ya aku bawa pulang. Boleh. Jangan semuanya dong. Bener yang dikatakan kakaknya cantik-cantik geragas. Oke, kembali ke lab. Untuk Mas Sofan, Mbak Widya kan mood. And apa? Mood and di. Moody aneh. Apa ini? Moody. Moody. Ya. Mudian. Mudian. Masih ingat enggak Mas? Ya. Moody Kusnaidi. Oh, Moody Kusnaidi. Sama dong kalau kita ngaku ya. Masih ingat enggak Mas acara ngerayu, cara ngerayu waktu membujuk Mbak Wit dulu kalau lagi ngambek, apa dikasih permen atau diajak muter-muter demo gitu Mas? Dari dulu sampai sekarang kalau dia lagi ngambek, saya nyanyiin. Wow. Lagunya apa Mas? Ini tipe laki-laki yang romantis seperti ini. Mau tahu lagunya? Lagunya apa? Kamu nggak tahu ntar? Ah, pasti tahu. Saya pencipta lagu. Gundul-gundul pacul. Lagunya apa? Lagunya apa? Dengerin. Senior, senior. Ini lagunya lagu Elvis Presley. Wah ini, oh iya tahu. Elvis tahu. Let me tender. Jangan suruh ngulang, Mbak. Aku udah kelepotan. Mau dengar lagunya? Lagunya seperti apa? You're so young and beautiful and I love you so. Ah, dia dengar lagu itu? Tau, baik, kembali. Tahu. Itu soundtracknya film Ranjang Biru, Dad. Itu bagus, Elvis Presley. Terus tahu? Itu volume ke-12-nya Elvis Presley itu. Wah suaranya Mas Sofan nggak beda jauh dengan saya juga ya. Kenapa? Tunggu. Suara saya bagus nggak? Oh bagus. Bekas petinju. Petinju ya, makanya bagus. Belakang kondektur. Belakang rapat, belakang rapat. Ya luar biasa ya, senang sekali ya bintang tamunya benar-benar berkualitas ya. Cantik-cantik, seger-seger. Ini aku dapat aura nih biasanya. Oke, baik saya akan manggil bintang tamu ini. Ada juga pasangan muda yang sama-sama populer, tapi saling memiliki tenggang rasa hingga harmonis tercipta. Yang pria ganteng, yang wanita cantik. Wah ini kadang-kadang nyinggung perasaan saya kalau gitu. Mereka adalah, kita beri tepuk tangan mereka untuk Dian Nitami dan Anjas Mara. Artis yang low profile, yang biasa, low profile, hai apa kabar, ya kan nggak terlalu terlalu arogan gitu, biasa. Cukup. Tepuk tangan dulu dong yang meriah. Oke. Nih, pasangan ideal ya. Sebetulnya tinggal kamu tuh pas Libra cocoknya sama Pisces. Majikan, sopir ya. Boleh nyelan sedikit silakan, ya? Silakan, silakan. Kalau ibarat nih ya, peri cinta ngelihat pasangan Mas Anja sama Mbak Dian, itu pakai panas cinta Mas, begini. Iya. Sung, tepi sampai kan. Iya. Begitu peri cinta lihat Mas Tukul, dia pakai pakai ini nih Mas. Ini percintaan ala apa ini? Masa pakai tulang? Berarti aku kembali asal lagi dong. Oke, kembali ke lab. Untuk dia nih, ayo ngaku apa benar kesan pertama kamu waktu ngeliat Anjas sempat underestimate katanya waktu itu. Anjas jangan suruh ngulang aku ngomong. Waktu itu kamu bilang, aduh anak kecil banget deh, aduh sutra lah gitu. Kamu bilang gitu ya? Tunggu sebelum dijawab,
Kok tadi bilang kembali ke asal, emang dulu asalnya apa? Masih diulang. Tulang itu apa asalnya? Ya. Kenapa? Enggak ya, asalnya tadinya manusia. Pakai tulang. Wes. Pakai dicepret. Namanya anak-anak lur jalan. Dian dulu ya, nih, ceritain dulu. Iya sih, dulu sih sebenarnya kalau nonton TV salah satu bintang sinetron yang aku paling gak suka ya Anjasmara. Wow. Dulu sampai kalau di TV ada itu dulu ya. Iya. Awas. Sukanya kenapa? Awas lo pulang lo. Awas lo pulang. Itu dia. Apa kelihatan dulu. Waktu kecil kelihatan culun banget bagaimana? Iya, enggak asik aja gitu. Awas aja biar kemakan omongan. Awas lo jadi. Kalau katanya enggak suka sama Mas Tukul. Kalau bahasa Jawanya tuh moyok mondok itu ya. Moyok mondok itu maksudnya omongan kemakan omongan. Makan sama omongan sendiri, makanya jangan. Aku dulu waktu sama Britney Spears juga gitu dia. Siapa? Alah jangan suruh ngulang. Ini Mbak Widya seneng nyandain saya. Apa? Semakin tambah apa-apa tuh. Oke pemirsa, saya akan mengupas lebih dalam dengan bintang tamu yang luar biasa ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Empat Mata. Penontonnya, thank you, terima kasih. Oke, kembali ke lab. Nah, sekarang untuk Mas Anjas. Emangnya action apa sih yang kamu lakukan ke Dian sampai akhirnya dia jadi pengen deket terus, sampai dia bila-bilain nyusul ke Australia pengen ketemu kamu, gimana? Hah? Saya sih nggak ngelakuin apa-apa ya. Nggak, waktu itu dia lagi pelarian juga soalnya. Loh, pelarian? Tadinya pernah suka sama orang, terus ditolak, terus baru lari ke kamu. Katanya si Anjas pergi ke Gunung Kawi. Katanya. Kok zaman modern masih seneng kayak gitu-gitu? Ini bintangnya Gemini berarti kamu ya? Sama ya? Enggak, saya Libra. Libra simbolnya timbangan, orangnya bijaksana. Banyak banget sih bintangnya. Saya tiap menit ganti saya jam bintangnya. Saya sesuaikan dengan bintang kamu juga. Dia ini bohong, Gemini. Libra. Libra bener, serius. Tadi katanya Gemini bareng. Hah? Gemini kamu. Gemini itu gemar sana, gemar sini. Bukan Gemini. Bukan Gemini, bukan Libra. Apa itu? Bekicot. Masa saudara saya disebut-sebut terus? Tadi tulang ini bekicot. Habis ini nying-nying. Oke, sekarang kembali ke lab. Mbak Widya ini. Mbak Wid, pernah cemburu nggak? Kan Mas Sofan ganteng banget, banyak fan-nya. Atau mungkin sebaliknya, Mas yang cemburu sama Mbak Widya, mungkin Mbak Widya dulu. Ya, kadang-kadang sih saya... Alah, yang saya tanya sana. Bukan Mak Lampir yang jawab. Saya udah serahin ke dia tadi. Jangan, beda. Wong darah biru sama darah kotor, jauh. Gimana, Mbak? Cool. Ya, nanya begitu tuh sama anak muda. Jangan sama orang tua seperti kita. Iya. Ya terus akhirnya di mana? Nenek sama kakek. Itu udah nenek dan kakek. Ya udah aku nanya alamatnya di mana sih, Mas? Bang ini kan acara ringan tapi lucu. Iya. Ya gimana ceritanya? Ya gimana waktu itu? Mulai malah dipegangin. Enak. Gitu. Ya cemburu pasti ada lah. Kalau nggak cemburu berarti saya kan nggak cinta. Wah, itu tepuk tangan dong. Ini. Wong mau jawab simpel aja. Susah, banyak. Iya. Memang benar. Cemburu itu artinya cinta, tapi kalau perkawinan atau apa keluarga tanpa ada cemburunya itu berarti ada sesuatu yang enggak beres gitu. Something wrong. Apa? Iyalah. Oke, kembali ke lab. Mas Tukul itu apa sih? Ini apa? Jangan dicabut, ini modal-modal. Enggak. Kamu nyabut dari sini, keluarnya di sini.
pernah, saya nggak pernah takut. Ih, kok ada di situ sih? Ya nggak tahu, kamu kali. Jangan-jangan kamu jatuh cinta kali ini. Pura-puranya kamu masang-masang, nakut-nakutin, enggak. Oke, sekarang untuk Dian dan Anjas. Banyak pasangan selebriti yang gerah dengan gosip. Apakah kalian pernah merasa terganggu dengan gosip? Seperti gosip foto Anjas yang sempat dipajang Pepi di kamarnya atau gimana? Ya, kalau yang namanya gosip, namanya juga gosip ya, biarinin aja. Kan gosip itu belum tentu benar, kabar burung. Jadi biarin aja burungnya yang terbang-terbang. Kita mah di rumah aja ya. Tapi jangan salah loh. Pepe emang nyimpen foto Mas Anjas di kamar, sama Mas Tukul juga ada fotonya. Cuman foto Mas Anjas di atas, Mas Tukul di kolong tempat tidur. Foto saya di luar negeri, wo, di mobil buaya dipasang orang-orang di sana. Wanted? Ya. Wanted. Wah, wanted tuh, gak ngerti. Wanted itu kan one-one rambut itu kan yang putih-putih. Wanted itu dicari, masa buronan-buronan. Ya, bekas koboi ya. Enggak ditanya. Oke, kembali ke laptop. Untuk kalau Cecep gimana? Gerah enggak sama gosip Cecep? Ya? Hah? Anjas, Anjas. Oh. Kan terkenal dulu Cecep. Artinya apa-apa bisa ya? Ya namanya juga gosip ya, kalau digosok kan makin sip. Oh, gosip. Jadi saya gak mau gosok-gosok. Oh. Soalnya udah banyak abu gosok. Oh, kamu ngomong abu gosok di depan abu gosok. Oke, baik pemirsa. Ar. Itu. Ar. Mas. Dipanggil Tukul, kamu panggil Ar kan? Enggak, bentar. Ya. Kembali dulu laptop. Jebret lagi sini dong. Ya. Aduh, memang kalau Mas Senior tuh enak, sedikit bicara gitu. Aduh. Sedikit baik. Aja udah segitu, gimana banyaknya ya? Iya, udah ditarik sini, doing gitu ya. Oke, pemirsa, hidup ini gak sempurna. Saya tak ada yang sempurna di dunia ini. Begitupun dengan bintang tamu saya ini. Hingga saat ini dia belum memiliki pasangan. Apa yang membuat dia masih sendiri, kita panggil aja yuk. Dan kita beri tepuk tangan untuk Big Dicky. Dipanggil Big Dicky yang datang tronton. Oke pemirsa, saya akan mengupas lebih dalam lagi dengan bintang tamu yang sangat luar biasa ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di mata. Yuk, coba Vega ini anak-anak band kasih minum Panther dong biar enggak pucat kayak gitu, kasihan. Mukanya udah kayak kendang, kayak pink buat. Mungkin pemirsa yang lain belum pernah kenal ya, pemegang bass namanya Basmanto. Pemegang gitar ada Gitarman, piano adalah Paino, drum ada Dramaji. Oke, tepuk tangan tuh, this is bad. Oke, sekarang kembali ke lab. Untuk Big Dicky, wah namanya yeah. Big Dicky. Lebih berat mana antara hidup kamu dengan berat badan kamu? Ini pertanyaannya Tiai mah. Emang pertanyaan nggak ada yang lebih menyentuh hati lagi. Beratnya sama kayaknya. Bawa-bawa badan berat banget mas. Oh. Sumpah. Bener. Itu kalau ditimbangan timbangannya bunyi mah tidak pulang sama keluarga gitu ya. Bunyi suaranya. Gitu. Oke. Okay. Tapi kamu makin top aja. Amin. Suaramu lantang banget ya. Pakai baterai berapa sebenarnya? Oke, okay, next question untuk Big Dicky. Tapi walaupun body kamu besar, ternyata 11 tahun sudah kamu pacaran dengan seorang wanita. Wah, itu wanitanya tuh masih mabuk atau karena belum sehat? 11 tahun nggak sadar-sadar ya? Iya, iya. Itu wanita beneran atau mainan? Belum dicabut pakunya begini. Belum dicabut ya keluarnya Pepi. Oke sekarang kembali ke lab. Ini untuk Marcela. Olive itu kan dulunya Olive. Olive. Keliru-keliru terus. Olive. Yang dulunya tomboy dan gahar, sekarang udah mulai feminim. Itu karena kamu yang ngajarin supaya dapat cowok atau supaya enggak nonjokin orang lagi atau gimana?
Enggak, sebenarnya dia aja sendiri udah mulai gede, makin feminin sendiri. Oh, jadi waktu yang membuat perubahan. Oh, waktu apa karena terpaksa, apa gimana? Hah? Ya, enggak, ya, gimana waktu ya? Faktor usia, SDM, terus pendidikan, berpengaruh ya. Ya ini culun-culun ini, nak. Oke, jadi waktu ya, udah dewasa. Udah pernah kenal cowok yang udah seperti apa? Cari yang jelek, enak. Lo bener, yang jelek itu murah, meriah, gampang disiksa. Ya enggak apa-apa. Ganteng tuh mahal, ganteng itu mesti kamu kalah pulsa, kalah pikiran, buang energi, ngomong nggak pernah menang. Ah, gitu ya? Kan kamu udah cakep, cari yang kutu kupret. Jadi bisa kamu suruh-suruh gitu. Nggak apa-apa, saya mewakili orang jelek loh. Gitu ya? Oke, next question. Di hari kasih sayang ini, coba semua bintang tamu saya berilah ungkapan yang kalian, untuk pasangan kalian. Tukul meminta, mana Tia, jangan diubah-ubah dong, aku bingung ya. Ungkapan kasih yang kalian pasangan, coba dari Anjas dulu ke Dian. Ungkapan kasih sayang di hari Valentine itu, coba Anjas ke Dian juga. Sebenarnya sih kita nggak ngerayain, cuma buat Mas Tukul di hari ini, ya wes monggo. Oh ya boleh. Iya, benar. Karena sebetulnya benar juga, karena kasih sayang itu nggak harus nunggu tanggal 14. Tiap hari itu harus kasih sayang sama anak, istri, sama semua. Betul, betul. Dari dulu saya pinter, mas, semua orang aja. Wong ini kan hanya ibu Rian semata, ya just kidding, just for luck, mas. Masa kasih sayang nunggu tanggal 14? Kita budaya-budaya luar harus ditiru. Budaya dalam negeri, meet in Indonesia asli, itu yang lebih bagus. Udah, jangan disanjung-sanjung, saya udah pinter. Coba sekarang untuk berikan jari tanda aja, coba. Apa kasih sayang? Makasih selalu sabar sama saya, walaupun saya sering bikin kesel. Udah ngerawat anak-anak saya dan selalu berada di sisi saya setiap waktu. Kayak di sinetron ya. Oke, kalau nah ini Mas ini mesti senior nih kadang-kadang. Halo. Ayo sih ke Marsilia dulu deh. Mana Marsilia? Apa? Marsilia. Iya, kalau Marsilia ke Olive gimana coba? Tolong. Kok pacarnya ngumpul gitu? Pacar ngumpul jadi satu mata itu. Udah tiap hari udah kayak Valentine. Oh, iya, jadi kalau menurut aku Valentine itu kan gak harus tanggal 14 aja. Yeah. Jadi kasih sayang ini tuh sebenarnya apa? Yeah. Menurut aku kasih sayang ini tuh berarti kita sayang sama orang kan? Berarti gak jijian. Yeah. Nah kadang-kadang dia tuh suka jijian. Oh. Jadi khusus hari ini aku gak ada jijian. Aku minta maaf nih khusus hari ini. Iya, tak maafkan deh. Karena kakak tuh kan orang yang jijian. Jadi kalau menurut aku kalau kita kasih sayang tuh kita nyium ketek orang, kita apa tuh gak jijik. Cuma kakinya atau apa, kalau dia nggak bisa. Nah makanya aku mau minta maaf soalnya kalau kakak udah tidur kan dari kecil tidurnya bareng nih baru sekarang aja pisah. Nah tiap malam dia kan suka jijian, cuma pas dia udah tidur dia suka ngasih upil di tangan. Ini bandel kali nih. Kamu lahirnya nyungsang ya dulu. Sekarang aku mau nanya Mas Tukul. Iya. Enggak kan udah sayang, enggak apa-apa dong, enggak usah jijian gitu loh. Maka harus belajar, enggak usah jijik gitu sama orang lain. Sekarang aku mau nanya nih, Mas Tukul sayang enggak sama aku? Istri saya. Ini serius loh, aku serius. Istri saya di situ. Lu jangan memancing di air keruh. Sayang itu kan bukan cuma sama pacar atau apa, maksudnya sebagai sesama manusia gitu. Coba lihat sini dong, ah. Ini loh istri saya di sini. Hei, ayo lihat. Lihat. Enggak, serius jawab dulu. Ya. Sayang. Gimana ya? Jangan bercanda, ini nyari duit, nyari duit. Minum dulu dong. Nyari minum. Duit, bukan minum waktunya untuk bercanda ya. Masa minum koboan kayak gini ya. Udah, sekarang langsung ini, Mbak. Halo Mbak Widyawati sama Mas Sofyan. Saya udah bilang tadi saya nyanyi. Kalau Mbak Widya sendiri. Sama seperti mereka bilang bahwa kasih sayang tuh tidak hanya tanggal 14. Jadi saya yang... Dari mulai tangan, belum selesai udah.
Iya, iya, terus dong. Ya, wes lali. Ya, ada gitu. Kalau mau ngomong, nah, aku nunggu dari tadi. Aku tadi nunggu dari tadi. Kalau saya sih, saya nyanyi yang tadi. Coba lagunya. You're so young and beautiful. And I love you so. I love you too. Yeah. Ditiru, makanya ditiru. Hey, pasangan ini mah. Belum selesai. Ya. Silakan, wes. Senior aja. Your eyes that shine, seem the stars that glow. So feel these lonely arms of mine. How loud. And kiss me tenderly. Then you'll be forever young and beautiful to me. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Benar-benar romantis. Cool. Umur se. Ambulan. Ambulan. Kenapa? Kenapa? Pengen. Ya pengen, tapi kamu nggak usah teriak-teriak gitu. Ya nanti sebentar ambulan datang ke tengah. Ya. Nah. Ya, ini sebentar. Terus senior mau bicara senior. Umur boleh tua. Ya. Tapi semangat tetap muda. Wow. The all of the young and the fit is the all man. Artinya umur boleh tua tapi semangat masih muda. Kacau. Oke. Okay. Tapi Tukul ini. Tukul ini sangat. Sebentar nih. Tukul ini sangat bahagia hidupnya. Wah, terima kasih. Karena apa? Ada ungkapan dalam bahasa Makassar. Wah, moga-moga kamu ngerti. Bisa ngerti semua bahasa Indonesia. Semua bahasa ngerti. Ungkapannya gini. The beauty of life. It's not depend on how happy you are, wow. But it depend on how happy others can be because of you. Artinya, ayo mas. Artinya. Wong aku tuh lama di Eropa masa ditanya seperti itu. Belajar. Menjadi TKI lama. Cool. Artinya begini, kebahagiaan dalam hidup itu bukan karena kamu berbahagia. Tapi kebahagiaan dalam hidup adalah karena kamu, orang lain menjadi bahagia. Wah, ini. Sebentar, saya sebetulnya mau ngomong seperti itu. Aku udah didului. Oke, pemirsa. Saya akan mengumpat lebih dalam lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap di mata. Jatuh cinta, berjuta. Thank you. Oke, sekarang karena semua bintang tamu saya sudah sangat romantis, terlihat saling menyayangi, maka saya akan memberikan bunga-bunga mawar untuk semua bintang tamu saya. Wah, nah. Aduh, terima kasih ya selamat. Makasih, bunga gede. Ngeyel orang ini, ya Allah. Ngeyel bandel banget, lahirnya nyungsang kamu tuh. Terima kasih. Nah, Mas. Hah? Sisa satu lagi nih. Ini mesti dimanfaatin Mas Ayu Mubazir. Sekarang waktunya Mas ngasih ke istri tercinta. Mas ini. Nah, ada-ada aja ini. Oke. Saya akan memberikan bunga ini kepada kamu. Maafin saya selalu membuat salah kepada kamu. Dan saya selalu galak sama kamu. Pakai bahasa tumbuh-tumbuhan aja. Sungkem. Belutut mang lebaran, belutut. Boleh nanya nih Mbak ya? Alah. Dulu. Suwen. Apa yang bisa mendorong Mbak menerima Mas Tukul? Karena kan bentuknya udah gak jelas gitu, tapi mau gitu. Mungkin namanya udah jodoh. Udah jodoh ya? Ya. Semua jodoh, rezeki, maut di tangan Allah. Wah, lagi ngomong udah gitu loh. Panasin kamu nanti. Terus satu lagi. Kakek malah bingung loh aku ngomong. Satu lagi. Ya. Katanya kan dulu nih informasi.
Katanya kan itu, pacarannya kan sering diintipin, emang pacarannya di mana, Mbak, di WC umum? Di pohon, di pohon, di pohon. Di atas pohon. Sudah panggilannya. Oke, terima kasih. Oke. Sudah, tapi sudah. Sebetulnya nggak usah disuruh tiap malam aku nyiumin. Oh iya, tambah. Alah, apa menang? Pemirsa, Mbak Swiss ini setia banget loh. Setiap malam dia nemenin Mas Tukul di sini. Tepuk tangan. Ya setia ya karo ngawasi. Alah, ya terus ngapain kamu di sini? ini malah tandaan loh. Berarti bayarnya double loh, ini bayarnya double loh. Oh, saya aja belum dilunasi ya. Nah, kamu kembali situ lagi ya. Sudah. Ngomong anak aja ya kamu ya. Aku yang nyari duit ya. Kamu yang ngasihnya ya. Rekoso banget aku. Oke, dulu saya memang waktu itu enggak ada yang mau dengan saya. Begitu pacaran mesti orangnya deg-degan. Karena enggak jelas masa depan saya seperti apa ya. Terus akhirnya, wah, ini apa adanya, ya sudah ya terima. Nggak tahu dia sudah sadar belum dapat saya ini. Dah, cuma gitu dulu. Apalagi? Break apa? Break, ya? Break. Oke, pemirsa, break ternyata. Dan memang top 4, mata! Sekarang saya akan kuis interaktif sama pemirsa di rumah. Halo, jangan lupa passwordnya 4 mata, face to face. Minum Panther pasti benar. Minum Panther pasti benar. Ayo, halo. Halo. Dengan siapa nih, Pak? Minum Panther pasti benar. Oke, tepuk tangan dulu. Dengan siapa, Pak? Koma. Hah? Koma? Koma. Oh, di mana, Ma? Cikarang. Oh, Cikarang. Gimana empat mata, seneng nggak? Masukannya dong. Wah, terima kasih Pak Koma. Oke, ini tak kasih pertanyaan ya. Mudah sekali nih. Pertanyaan, di antara dua suami ini, Sopan Sopian dan Anjasmara, siapakah yang menyimpan foto istrinya di dalam dompet? A, Sopan Sopian. B, Anjasmara. Dan dua-duanya tidak ada. Oke. Ayo, Pak Koma. A, Pak Sopian. Oke, kita cek dulu gimana? Bawa dompetnya enggak? Fotonya? Ada? Om Sopan. Oh, Om Sopan sama siapa? Om senior, aku takut. Sopan. Om, dompetnya Om. Ada enggak ini? Jangan dicopet uang ya. Oh, enggak. Masa kembali asal lagi saya? Lah. Udah insap dia. Ya. Maaf nih Om. Tuh, wabut banget. Yang tahu ya Om, yang tahu ya Mas Sopan, masa yang ngotak-ngatik dompet orang. Boleh. Oke, Anda mendapatkan Rp750.000. Ada ini dari Panther, minum Panther pasti benar. Oke, tepuk tangan dong untuk Pak Koman sekarang, thank you. Oke, saya akan bacain email karena emailnya ada 157 triliun. Wah. Udah bisa baca email ya sekarang? Ya, untung-untungan ini. Selamat Valentine Mas Dukul. Oke, lo hilang lagi sebentar. Selamat Valentine Mas Dukul. Oke, Mas, di hari kasih sayang ini izinkan aku memberi puisi yang judulnya Bibir, bacain ya. Bibir. Bibirmu begitu seksi, Pak Coklat. Bibirmu begitu elastis, Pak Karet. Bibirmu begitu mancung, Pak Pacul. Bentar, ada lagi sambungannya nih, sebentar. Bibirmu begitu magnet bagi jutaan mata dan ingin memilikinya lalu disobek-sobek. Terima kasih ini dari mana? Wah, ada sambungannya lagi. Oh, Mas Dukul, betapa aku mendambakan bibirmu itu. Izinkan aku memegangnya sebelum aku kembali ke gua, kembali ke pohon. Beli dari Ayu Jegek di Bali. Oh, terima kasih. Benar. Oh, ini orangnya. Itu Jegek. Benar, mau bohong-bohongan. Gak boleh pembohongan publik namanya itu. Ini fotonya Jegek di Bali. Thank you ya. Dia gambarnya ada saya di sini. Oke, terima kasih. Masih ada? Oh, naik question. Saya pikir sudah selesai. Untuk Big Diki.
kalau kamu mau ngucapin rasa sayang, siapa yang ingin kamu sampaikan? Apakah ke bapak kamu sebagai orang terdekat untukmu atau ibu? Terserah. Ya untuk kedua orang tua, terutama untuk bapak saya juga. Iya, iya. Jangan minta-minta gitu dong, biasa aja dong. Ngomongnya emang gini. Sobe-sobe nanti. Mana nih? Ya. Untuk ayah saya tercinta juga buat ibu saya, kemudian juga buat yang tercinta Diana. Diana. Jangan bilang pada orang tuamu. Cinta bermata dari ini empat mata, bukan komedi Lenong. Kirain boleh joget. Oke, kalau ini mau ngucapin, tadi udah ya? Udah. Loh, tadi katanya mau ngucapin gak jadi ya? Oke, kalau gitu undang Nini Karlina. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Nini Karlina. Oke, terima kasih Mas Ila. Terima kita kasih. Kita berdiri lagi. Gantengnya pacarku, gantengnya pacarku, kata aja mudah. Saya hanya just kidding, just korang, tidak ada motivasi untuk melesekan cepat. Saksikan terus, nah, kita lakukan cepat tetap cepat.